2029 Anies Presiden, Partai Modern siap untuk Anies. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menghadapi Pilpres 2029, Anies, kita siapkan Partai Modern. Artinya apa? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa syarat untuk menjadi calon presiden harus didukung partai politik peserta pemilu. Itu di pasal 6 A ayat 2. Berikutnya di Undang-Undang Pemilu pasal 222 ya. Seorang calon presiden dan calon wakil presiden harus didukung oleh partai peserta pemilu dan atau gabungan partai peserta pemilu dengan perolehan kursi 20% di parlemen atau setidak-tidaknya mempunyai suara 25%. Itu artinya apa? Artinya dengan melihat konstitusi negara kita bahwa seorang calon presiden di kemudian hari dia wajib hukumnya untuk mempunyai partai politik. Artinya wajib hukumnya dia. Kalau dia tidak mempunyai partai, jangan harap bisa dia untuk bisa menjadi presiden Republik ini. Ya. Karena sudah konstitusi kita. Konstitusi negara Republik Indonesia mengatur seperti itu bahwa di pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 amandemen hasil amandemen di pasal 1 di pembahasan tahap pertama itu dijelaskan sekali. Seorang calon presiden dan wakil presiden harus didukung oleh partai politik peserta pemilu. Di Undang-Undang Pemilu sudah sangat jelas di pasal 222 seorang calon presiden harus didukung oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai pemilu dengan perolehan kursi 20% di parlemen atau setidak-tidaknya 25% suara rakyat yang sah. Artinya apa? Sudah saatnya calon presiden kita Anies Rashid Baswedan mempunyai partai politik. Siap. Kalau tidak, jangan harap untuk bisa menjadi seorang calon pemimpin di negeri ini. Kalau siap, dia tidak memiliki partai politik. Siap. 2029 Anies Presiden, Partai Modern siap untuk Anies. Nih, sosialis. Oh, udah. Udah aja, Pak. Ini 55. Nih, 1752.